Karena saya barusan dari India kemarin waktu pertemuan intervensi, waktu bicara tentang global economic update. Dan saya menyampaikan bahwa Indonesia dalam menghadapi COVID, kita menggunakan instrumen fiskal, disupport dengan instrumen moneter. Kita kemudian melakukan berbagai langkah-langkah yang non-konvensional, termasuk melebarkan defisit. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan.